Hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita sekalian memperingati Hari Kesehatan Nasional yang sebenarnya adalah tanggal 12 November, tapi baru diperingati pada hari ini tanggal 14. Tema yang diangkat adalah Indonesia Cinta Sehat, sebagaimana bisa dilihat di logo di depan ini. Tema ini mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk meningkatkan semangat, kepedulian, komitmen dan kerjasama guna mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan indikator Millennium Development Goals. Tujuan ini diharapkan bisa dicapai dengan melakukan gerakan nyata untuk meningkatkan perilaku sehat masyarakat, menjaga lingkungan sehat, serta mengupayakan agar semua orang, setiap orang di Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata. Hadirin sekalian yang saya hormati, pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan secara berkesinambungan, dan keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan saja, tapi sangat ditentukan oleh dukungan, kerjasama, dan peran serta berbagai sektor dan seluruh lapisan masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan, swasta, tokoh masyarakat, serta individu dalam masyarakat. Tentu koordinasi, integrasi, dan sinergi antara pusat dan daerah dikoordinasikan oleh gubernur dan bupati wali kota. Ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan di suatu daerah.